Arwah kai Guru Haji Simpadri. Nang awal-awal aku bermimpi mendapat Rasulullah menyerupa persis arwah kai Simpadri. Persis. Aku takut akan Guru Semenak. Kenapa ulun bermimpi Rasulullah model kai kai sebarang? Usin kaderita enggih. Nah itu berarti zaman sekarang khalifah Rasulullah iya. Usin kaderi jarjula. Bali napa pikiran nyama? Tahu lagi. Aku bakirin surat. Nah cucunda minta amalan nang kira-kira kawa cucunda ma'amalakannya. Sampai surat ke tangan sidin, terdapat lawan sidin disuruh sidin, diunjuk sidin. Aku lihat di amploknya kita aku jual. Surat di dalam kita aku jual. Di belakangnya di situ tulisan sidin memberi amalan. Amalan Imam Ghazali. Aku tampayakan Imam Guru Semenah. Nah, ambil kitab Sulamut Taufiq. Buka halaman sekian. Apabila orang mengirim surat minta balasan, maka surat itu hak milik sinang mengirim. Kada boleh kita hurufi, apalagi kita tinggal kita ambil. Gusti sendiri waroknya dibulikakan surat amplop neta. Karena aku minta amalan, berarti dibulikakan itu keretaan waroknya sunyi jauhnya. Saban malam datuk kalampai itu datang ramusin sendiri, padahal setahun sekali amun sidin ke kalampaian kita kemdak tahu hubungannya. Di antara buktinya sidin khalifah Rasulullah, berapa kali aja sidin pembacaan yang dibaca itu juga kalau kan orang bulak mendengar kada mencara kita ini muka ada dialih-alih bulak orang ya Allah hantar karangan sidin Babul Haji, Kitabul Haji itu berapa kali mencetak? Sinapang mukmin, sinapang mukmin, senjata mukmin. Ayo. Ya Allah. Nah, di berapa kali cetak? Mati kula mun nyata-nyata kali para Rasulullah zaman sekarang nek min kalon ini nyata saja. Balasin amran Imam Ghazali. Awal-awal putuh Imam Ghazali. Sekali aku mengamalkan itu ikam barabah dihiga anak dihiga kinde kinde banih kinde banih barabah teguring bermimpi mendapat Imam Ghazali persis arwah Guru Haji Sadri. Tapi berjanggut itu jalan Guru Sadri ini nama teh. Takoni siapa sampean? Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Kesehatan non ayah. Ujar ayah umanya obat yanan. Amunnya lahir undang arane kena Ghazali. Ya lingko Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali meninggal sudah 30-an tahun. Ada orang menabuk di hingga situ. Rumbih kuburnya si Jalena kelihatan tetap apannya apalagi awaknya kasih hancuran. Itu kisah adingku Ahmad Ghazali. Niniku Salbiah. Ada orang menabuk di hingga situ. Umannya Haji Samsul mati. Ketabuk di hingga situ. Ya kan? Rumbe tetap utuh juga puluhan tahun. Ayah kupang pulang sudah 20 tahun. Anaknya yang ada di atas kuburan dibuanginya di Haji Rusdi lon enam bidem. Itu nasinya. Buanginya malam tu nak kayu. Anaknya itu batu-batunya diangkatinya. Tabuknya. Anaknya itu sampai ke kada ke papannya ini ulin yang mana tu. Diungkapnya papannya ini belonjoran. Lawan kapan-kapannya lawan ininya paisannya kasih hancuran juga ini supaya tahu Haji Rahmah, Haji Ahmad nangka itu ayah kita, nangka itu ading kita kakaknya si Rahmah nah, jalan si kakaknya si Rahmah. Rahmah ini kok uncitnya
aku nomor satu rahmat rahmaji rahmah pendudinya, jadi ini awal dan akhir yang ada petangannya jali meninggal dahulu. Kada hancur. Kurang bahari itu kan ngaran sifat 20 nini lawan tasawuf nini ya Allah itu pang tadi bilang kada simpulak kan dulu. Lawan kurang bahari itu berucap tutup hanyar sarakai. Artinya tuntut lalu dipakai itu kurang bahari.